Di Hindu, ibu boleh menggunakan bahasa apa saja. Saya sampaikan ini di Bandar Jaya kemarin, karena banyak umat Hindu kita dari Jawa susah sekali mengucapkan mantra berbahasa Sanskerta. Silakan berdoa dengan bahasa ibu, ya. Ada yang dari Jawa misalnya, silakan gunakan bahasa Jawa. Ada tekniknya, ya. Kalau menggunakan bahasa Jawa, sepanjang mantra itu artinya mananatraye. Ya, apa yang disampaikan dengan penuh bakti bersumber dari pikiran yang jernih untuk memuja Tuhan, itulah mantra. Tapi jangan lupa untuk mengawalinya dengan omkara, tutup dengan kata swaha. Ya. Misalnya anaknya bilang ini, Pak Ketut punya swastiastu den. Itu bukan doa. Tapi beliau bilang, Om Swastiastu, itu mantra. Sama dengan Bhagavad Gita, Brahma Rapanam, Brahma Vir, Brahma Gno, Brahma Nautam, Brahma Iva Tena Gantavyam, Brahma Karma Samadina, itu sloka. Tapi begitu dikata ucapkan Om, Om Brahma Rapanam, Brahma Vir, itu menjadi doa, makan. Itu. Kalau ibu-ibu yang dari tadinya bukan orang Bali, atau kita sulit mengucapkan bahasa Sanskerta, ucapan dengan bahasa ibu yang kita pahami. Karena apa? Mantram yang baik adalah mantram yang kita pahami artinya. Ya, banyak pemangku kita bisa mengucapkan mantra-mantra berbahasa Sanskerta, tapi begitu ditanya mananai, Pak Mangku, mohon nyun sewu niko mantra nopo artinya, ah kamu macam-macam ditanya ini. Ya, mangkunya gak siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak itu. Ya, maka kita ucapkan mantra yang kita tahu artinya. Orang Jawa monggo berbahasa Jawa. Om Pakulun Paduko Botoro Sangyang Suryo Condro Lintang Teranggono Paduko Botoro Monowo Wonten Apariang Ring Puryo Puro Labuhan Dalem. Puniki Wonten Damu apa Manusaning Paduko Botoro Hangaturakan Bekti Bekti ini pun hangaturakan pangawangi, pangawangi pun hangaturakan cok bakal gitu misalnya. Ya, menawentan kirang langkung ini pun kulo nyunggang pengampunten. Boleh, itu mah mantra. Ya nak bahasa Bali datos. Om pakulun padu kebetaroniki damu hangaturang canang sari lengah.